semuanya, kembali lagi di channel aku Aslimnia Rahmadani. Di video kali ini aku akan berkunjung ke dekorasi rumah kaca buatan Sakuber ya. Oke, tapi sebelum mulai ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, nah kita langsung aja ke dekorasi rumah kaca yang pertama ya. Mana ini aku udah nyampe di dekorasi rumah kaca yang pertama ya. Ini dia dekorasinya. Wow, bagus banget ya. Ini tuh punyanya Kalista Official ya teman-teman. Dekorasi buatannya Kalista Official. Oke, kita langsung masuk aja. Di bagian sini ada tempat bermain gitu ya teman-teman, terus ada bola. Oke, kita langsung masuk aja kalau begitu. Di bagian sini ada tempat duduk gitu untuk nyantai. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam rumahnya ya teman-teman. Di bagian sini ada piano, terus di bagian sini ada tempat duduk gitu. Setelah itu di bagian sini ada ruang makan, di bagian sini ada dapur. Setelah itu di bagian sini ada kamar mandi ya, ini dia kamar mandinya. Oke, kita langsung aja ke lantai yang kedua. Di lantai yang kedua di bagian sini ada kamar ya teman-teman, wow. Seperti ini kamarnya. Setelah itu kita ke bagian sini. Di sini juga ada kamar. Kayak gini ya, bagus banget. Setelah itu di bagian sini ada untuk ruang nonton TV. Di bagian sini ada tempat duduk gitu ya teman-teman. Nah ini tuh bagus banget buat kalian yang ingin mengunjungi dekorasi rumah kaca ini. Aku kasih ID-nya ya. Ini dia teman-teman ID-nya, kalian boleh screenshot ya. Oke, kita langsung aja ke dekorasi rumah kaca yang kedua ya. Oke teman-teman, ini dia dekorasi rumah kaca yang kedua ya. Wow, bagus banget ya teman-teman. Ini tuh buatannya Olivia Official. Oke, kita langsung aja ke sana. Nah, di bagian sini itu ada jembatan gitu ya teman-teman. Terus di bagian sini itu ada kolam. Setelah itu di bagian sini ada bola, terus di sini ada bebek-bebekan, di bagian sini ada tempat duduk gitu, terus di sini untuk jemur pakaian, di bagian sini ada untuk tempat duduk gitu ya teman-teman untuk nyantai. Setelah itu kita langsung aja masuk ke dalam. Di bagian sini ada ruang tamu. Setelah itu di bagian sini ada alat musik gitu. Di bagian sini ada dapur. Di bagian sini ada tempat makan. Di sini ada tempat duduk gitu ya teman-teman. Setelah itu di bagian sini ada piano sama buku-buku gitu. Di bagian sini ada mesin cuci sama di bagian sini ada kamar mandi. Setelah itu kita langsung aja ke lantai kedua. Di lantai yang kedua ini, di bagian sini ada tempat tidur gitu, ada rumah-rumahan ya teman-teman. Di bagian sini ada tempat duduk, terus di bagian sini ada TV. Di bagian sini ada tempat duduk juga. Di bagian sini ada tempat kerja atau ngerjain tugas gitu ya teman-teman. Di bagian sini ada tempat tidur, terus di sini ada alat musik juga. Terus di sini ada meja rias. Terus di bagian sini ada untuk tempat bermain gitu, ada mainan. Di bagian sini ada kamar tempat tidur bayi ya teman-teman. Nah ini tuh bagus banget buat kalian yang ingin mengunjungi dekorasi rumah kaca ini. Aku kasih ID-nya ya. Ini dia teman-teman ID-nya, kalian boleh screenshot ya. Oke, kita langsung aja ke dekorasi rumah kaca yang ketiga. Nah, ini dia dekorasi rumah kaca yang ketiga. Wow, bagus banget ya. Ini tuh buatannya Suka
sugar free ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Nah, di bagian sini itu ada lampu-lampu gitu untuk hiasan. Setelah itu kita langsung masuk aja ya. Di bagian luarnya kosong. Di bagian sini ada ruang tamu. Setelah itu di sini ada akuarium isinya bebek. Terus ini ada lemari-lemari gitu. Terus di bagian sini tuh ada hiasan gitu ya teman-teman, itu kayak piano atau apa ya, nggak tahu juga. Terus di bagian sini ada tempat duduk. Di bagian sini ada dapur sama ruang makan. Setelah itu di bagian sini ada kolam. Di bagian sini ada shower untuk mandi juga bisa ya teman-teman. Setelah itu di bagian sini ada cermin untuk cermin. Oke, kita langsung aja ke lantai yang kedua. Di bagian bawah itu ada kardus-kardus gitu ya teman-teman. Di bagian yang kedua ini tuh ada untuk bermain gitu ya. Terus ada bebek-bebekan. Terus ini kayak ada apa ya, pasir atau apa ya, aku juga gak tahu. Terus di bagian sini ada piano. Di bagian sini ada tempat duduk gitu. Terus di bagian sini ada kasur, ada dua kasur. Wow, bagus banget ya. Terus ini ada TV. Terus di bagian sini ada untuk mungkin untuk ruang kerja atau untuk ngerjain tugas gitu. Terus ada buku-buku. Setelah itu di bagian sini ada piano. Di bagian sini ada lukisan gitu. Di bagian sini ada alat musik. Di bagian sini ada kamar mandi ya. Wow. Nah, ini tuh bagus banget buat kalian yang ingin mengunjungi dekorasi rumah kaca ini. Aku kasih ID-nya ya. Ini dia teman-teman ID-nya. Kalian boleh screenshot ya. Oke, kita langsung aja ke dekorasi rumah kaca yang terakhir ya. Ini tuh yang keempat. Oke teman-teman, nah ini dia dekorasi rumah kaca yang keempat. Wow, bagus banget ya. Ini tuh buatannya Pack Mill ya teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk. Wow, di bagian sini ada tempat duduk gitu, ada tanaman-tanaman juga. Terus di bagian sini ada bebek besar gitu ya teman-teman. Nah, di bagian sini ada tempat duduk gitu. Ada tempat duduk gitu ya teman-teman di bagian situ. Terus kita langsung masuk aja ke dalam. Di sini ada tempat duduk, terus ada lukisan. Di bagian sini, di bagian atas ini ada hiasan tanaman gitu ya. Terus di bagian sini ada tempat duduk gitu untuk nonton TV. Terus di bagian sini itu ada kasur bayi. Terus di sini ada tempat makan sama dapur. Di sini ada piano juga. Terus di bagian sini ada mesin cuci sama kamar mandi. Oke, kita langsung aja ke lantai yang kedua. Di lantai yang kedua ini ada piano juga. Terus di bagian sini ada kamar ya teman-teman. Ada kamar, kamarnya bagus banget. Ada kamar. Di bagian sini ada tempat kerja atau ngerjain tugas gitu ya teman-teman. Di bagian sini ada untuk ruang nonton TV gitu. Terus di bagian sini ada tempat duduk. Di bagian sini ada kamar. Terus di bagian situ juga ada kamar ya teman-teman. Wow, ini bagus banget ya. Buat kalian yang ingin mengunjungi dekorasi rumah kaca ini teman-teman, aku kasih ID-nya ya. Ini dia teman-teman ID-nya, kalian boleh screenshot ya. Oke teman-teman, oh iya buat kalian yang punya ID bangunan atau rumah yang unik, kalian boleh komen ID-nya di bawah, nanti bakal aku kunjungi ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu aja video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya. Bye-bye.